Assalamualaikum guys. Ini kali kedua saya mencuba nasib di sungai yang sama yang semalam tu. Semalam tak tarik. Ini hari percubaan yang kedua guys. Okey, sebelum kita menuskan blog ni, tolong share, like and subscribe. Okay guys, okay, dah kita teruskan video ni. Okay guys, ini jalan nak pergi sana guys. Okay, ini dia jiran-jiran saya. Ada pemain tengah mancing nak cuba. Malam dua orang, ini bawa empat orang, tiga orang guys. Mana cik, ada apa ikan je? Dah tarik? Ha? Nampaknya belum mula baru start. Itu sampah. Ini air ni nampak. Itu sampah tu penuh dengan sampah. Sangkut pun tersudah-sudah. Tarik je lah. Tepi ya mancing. Kayu. Naik kayu. Tu kita tak boleh nak baling jauh. Kalau yang jauh dah sangkutkan tali tu, tali bot nampak tu. Tali bot skepa. Dekat sangka tu ada budak-budak lepak ni. Anak-anak tokek sangka. Sana tu sangka. Kau ikan tak dapat lagi, gaduh nak joget. Kat sini dulu okey. Okey sini dulu. Ini ada pondok sini. Ada pondok. Tapi rambut pondok ni kena ribut lagi. Boboh. Sebab kayu habis keput. Sini ada sofa tempat duduk sini. Memang ada sofa sini. Cantik sini. Boleh lepak dalam tu. Habis. Okay. Saya tengok sini pula. Saya punya pancing tinggal kat sini. Nah, ini kita punya kereta apa motor kita. Semalam air sampai ke atas. Sampai atas ni air. Sampai atas. Sekarang ni dah surut. Ini elektrik. Ini nanti tak berfungsi, dah cabut pula tu. Lepas tu sini ada api sini, boleh mancing malam. Dah buat apa tu? Makan udang kah? Makan udang. Tengok. Orang buat umpan pancing, dia makan udang. Ikan tak makan, orang makan. Itu saya punya pancing. Tarik lagi. Support malam. Itu tangkai ikan. Siapa nak beli ikan sini, saya kat putih sini apa dia dah. Tak tahu dah berapa sekilo.
Okay guys, di sini saja video pada hari ini. Okay, jumpa lagi di lain masa guys. Okay, di masa di konten yang lain saya akan buat vlog yang lagi ekstrim guys, lagi apa lagi cantik. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.